Arab ngaku Jawa, Melayu ingin jadi Arab, Klepon mendadak kafir, ditulis oleh Panjat Hadi Seward.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Indonesia kini sedang dimabuk agama, banyak warga yang berperilaku aneh karena agama. Misalnya, hanya karena agama berasal dari Arab, maka banyak warga yang mencoba berperilaku seperti orang Arab. Sementara, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama justru diabaikan karena lebih sibuk menyesuaikan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah semata. Hal ini bisa jadi karena orang-orang itu berkeyakinan bahwa Arab atau kawasan itu, budaya dan masyarakatnya adalah representasi dari agama itu sendiri. Maka menurut pemahamannya, segala yang berbau Arab itulah yang ideal dan diridhoi Tuhan. Maka kini banyak orang menanggalkan budaya warisan leluhur demi menjadi Arab. Nama-nama orang Indonesia banyak yang sudah berbau Arab, atau bisa saja setelah seseorang dewasa dan besar, nama pemberian orang tuanya sejak lahir diganti menjadi khas Arab. Tak masalah, asalkan jati dirinya dalam daftar isian identitas tidak ditulis menjadi suku Arab atau warga Arab. Tapi ada satu pengecualian, yakni Anies Baswedan yang jelas-jelas keturunan Arab, malah mengaku sebagai Jawa Tulen. Lain lagi Tengku Zul yang adalah asli Indonesia dari Sumatera, namun dia sepertinya ingin menjadi Arab. Penampilan sehari-harinya memperlihatkan obsesinya itu. Mungkinkah sebentar lagi dia mengaku Arab Tulen? Kini sudah menjadi pemandangan yang lumrah apabila melihat seseorang berbusana khas Arab. Pria memakai busana yang mirip daster atau pakaian khas kaum ibu di masyarakat kita. Anak-anak kecil pun sudah banyak yang dibiasakan oleh orang tuanya mengenakan busana khas Arab ini. Tidak masalah, asal jangan suatu ketika nanti pakaian batik disebut haram. Di tempat lain ada yang mengharamkan celana jeans, tetapi tidak untuk jaket berbahan jeans. Kerinduan pada segala sesuatu yang berbau Arab ini tidak melulu hanya soal busana, tetapi juga sudah mulai merembet ke tanam-tanaman. Misalnya, ada yang ingin menjadikan sebuah kawasan dipenuhi hanya oleh pohon kurma, pohon khas gurun pasir. Konon, tanaman ini bisa saja tumbuh di Nusantara, tetapi tidak sampai menghasilkan buah. Kalau misalnya nanti sebuah kompleks perumahan hanya ditumbuhi pohon kurma demi mendapatkan suasana lingkungan hidup khas Arab Tulen, apakah kemudian didatangkan hewan-hewan khas macam unta ke sana? Mungkin saja, dan bahkan kawasannya pun akan diubah sekalian menjadi gurun pasir. Bagi kaum kadal gurun atau kadrun yang sudah kehilangan nalar, hal-hal seperti ini bukan masalah, bahkan bukan tidak mungkin sungai, danau atau sumber mata air alami kelak dihilangkan supaya suasana gurun yang serba gersang itu makin terasa. Soal air bersih jadi sulit didapat. Oh, bukan masalah bagi kadrun. Mungkin kita masih ada yang masih suka membuka video yang dulu viral tentang sejumlah kadrun yang pergi jauh-jauh ke gurun pasir di Timur Tengah hanya untuk meminum kencing unta. Kita hanya geleng-geleng kepala menonton tingkah pola orang-orang dalam video itu. Padahal di Indonesia air bersih begitu melimpah. Tetapi orang-orang ini jauh-jauh ke padang pasir di kawasan Timur Tengah untuk minum air kencing unta. Sekarang ada lagi isu baru tentang klepon, sejenis jajanan khas Nusantara yang katanya bukanlah makanan yang islami. Wah, makanan pun sekarang punya agama. Beberapa waktu lalu, lagu anak-anak sempat diisukan punya agama. Untung, hal ini segera dibantah dan diklarifikasi oleh si penyebar isu itu. Tetapi yakinlah, banyak orang bodoh yang kadung percaya dan kini mengharamkan lagu balonku dan naik-naik ke puncak gunung. Klepon sejatinya makanan ringan yang sangat lezat dan menggairahkan lidah. Bulat, kecil, terbuat dari tepung ketan yang diisi gula merah di tengah, lalu diwarnai hijau lembut, lalu ditaburi kelapa. Klepon ini masih serumpun dengan onde-onde berbahan tepung ketan. Tapi karena klepon ukurannya lebih kecil, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam mulut dan lidah pun berdansa dengan nikmatnya. Tapi klepon yang lezat itu kini ternista, sebab hari ini lewat medsos ada yang menudingnya sebagai makanan yang tidak islami atau dengan kata lain haram. Wah, apa karena ada jin kafir di tengah-tengahnya? Lalu si penyebar isu menyarankan agar kita beralih ke makanan yang islami, yakni buah kurma yang dijual di tokonya. Mungkin orang ini hanya sedang mempromosikan jualan kurmanya.
tetapi dengan cara membunuh jenis makanan yang lain. Tetapi seperti itulah watak bangsa Kadrun yang tidak sungkan menghalalkan segala cara. Kenapa setiap yang bersumber dari Arab dianggap sebagai Islami? Termasuk buah kurma. Katanya buah ini memiliki kandungan gizi yang sempurna untuk kesehatan. Padahal, buah pisang yang tumbuh subur di Indonesia pun diakui sebagai salah satu sumber nutrisi yang komplit untuk menopang kesehatan dan kebugaran. Ada banyak jenis buah-buahan khas Indonesia yang kandungan vitaminnya sangat luar biasa dahsyat. Bahkan, setiap buah-buahan mengandung mukjizat dan manfaatnya masing-masing untuk menopang kesehatan. Ada ungkapan, satu biji buah apel setiap hari akan menjauhkanmu dari dokter. Sebab buah apel memang memiliki kandungan yang luar biasa khasiatnya mendukung kesehatan manusia yang rutin memakannya. Kita ditempatkan Tuhan di Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, termasuk aneka buah-buahan. Dengan kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan ini bagi kita, lalu untuk apa lagi fanatik dengan buah dari kawasan lain yang belum tentu cocok dengan lidah kita. Kita punya pepaya, apel, pisang, dan lain-lain yang kandungan vitaminnya luar biasa. Apakah itu semua harus kita haramkan karena ternyata ada buah dari Arab yang memiliki agama? Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Nyali besar Erick Thohir berani tolak permintaan PDIP, ditulis oleh Hermanto Purba di seword.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Sesungguhnya sejak hari pertama Jokowi menunjuk Erick Thohir untuk mengurusi badan usaha milik negara atau BUMN, ia telah mendapat penolakan dari berbagai pihak bahwa ia dinilai kurang tepat menduduki jabatan menteri yang dipercayakan kepadanya. Bahkan konon, PDIP juga disebut-sebut kurang setuju dengan jabatan yang diemban Erick Thohir tersebut. Namun, the show must go on. Presiden Jokowi sebagai pemilik hak penuh untuk menentukan siapa saja yang menjadi pembantunya telah membuat keputusan. Kementerian BUMN memang lahan basah. Ada begitu banyak hal yang bisa diolah di sana. Salah satunya adalah pengisian jabatan direksi dan komisaris yang kerap diputuskan di ruang-ruang gelap. Tidak menunggu waktu lama, setelah dilantik, Erick segera tancap gas. Ia memberi warna baru di kementerian yang mengelola perusahaan plat merah itu. Ia melakukan perombakan besar-besaran. Ia mengganti mereka yang terbukti gagal melakukan penghematan anggaran, menutup puluhan anak cucu usaha, serta memangkas BUMN yang tidak produktif. Berbagai gebrakan yang dilakukan Erick selama 9 bulan terakhir membuat banyak orang berdecak kagum. Ia kini menjadi idola baru. Tidak sedikit pula yang mengeluh-elukan namanya untuk didaulat menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Terbukti, ada beberapa jaringan relawan Erick for Presiden yang terbentuk belakangan ini. Saya pribadi berpendapat, melihat kinerjanya yang cukup apik selama ini, Erick sangat layak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di negeri ini bersaing dengan beberapa nama beken lainnya. Sebutlah Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Risma, Agus Harimurti Yudhoyono atau Anies Baswedan. Erick Thohir seorang pekerja keras, tegas, visioner, dan rendah hati pula. Tapi nampaknya Erick belum terpikir sama sekali ke arah sana. Berulang kali ia menyampaikan bahwa apa yang selama ini disuarakan oleh beberapa kelompok masyarakat untuk mengusungnya sebagai capres pada Pilpres mendatang sama sekali bukan atas sepengetahuan dan inisiasinya. Ia hanya ingin fokus mengurusi kementerian yang ia pimpin. Ia berujar bahwa tugas yang saat ini ia emban di Kementerian BUMN sungguh teramat berat. Belum lagi ia harus menghadapi begitu banyak tekanan dari para pengurus teras jaringan relawan, partai politik, dan dari pihak-pihak lainnya yang menginginkan jabatan direksi atau komisaris di salah satu BUMN, serta berbagai macam permintaan lainnya. Konon, permintaan jabatan di BUMN itu datang dari salah seorang kader PDIP, Adian Napitupulu. Tak tanggung-tanggung, ada 60 nama yang ia sodorkan. Namun anehnya, Adian menyebut bahwa permintaan itu bukan atas nama partai. Betulkah demikian? Rasa-rasanya sangat tidak mungkin. PDIP merupakan salah satu parpol yang setiap anggotanya harus tunduk pada instruksi DPP, baca Ketua Umum. Kader PDIP dikenal sebagai kader yang sangat loyal kepada partai, dan Ketua Umumnya tak terkecuali Jokowi. Seorang Presiden Jokowi butuh waktu yang cukup lama untuk bisa lepas dari bayang-bayang Megawati Soekarnoputri. Artinya apa? Menurut saya, bahwa permintaan jabatan yang diajukan Adian kepada Erick pastilah atas sepengetahuan partai.
Tapi sudahlah, jikalau Adiana Pitupulu menyebut bahwa permintaannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan partai, ya sangat bisa kita maklumi, sebab setiap kader juga berperan menjaga nama baik partai, pun ketua umum tentunya. Nah, kabar baiknya ternyata permintaan Adian baca PDIP tidak serta-merta dikabulkan oleh Erik. Saya juga mesti fair dengan yang lain, ujar Erik dalam sebuah wawancaranya dengan majalah Tempo. Siapa yang lain yang dimaksudkan Erik? Ada yang berasal dari kementerian atau lembaga, kepolisian, TNI, relawan, serta dari parpol sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemilihan yang ia telah tetapkan dan disetujui oleh presiden tentunya. Sikap tegas yang diambil oleh Erik itu membuat Adiana Pitupulu geram. Harusnya Erik bilang ke presiden kalau kebanyakan, ucapnya. Ia berujar bahwa jumlah nama yang ia sodorkan tidak sampai 1% dari total direksi dan komisaris BUMN. Kegeramannya itu ia lalu tumpahkan dengan mengkritik tajam kementerian yang dipimpin oleh Erik Thohir. Jujur saja, saya tidak menyangka Adian yang selama ini kita kenal cukup vokal dan idealis itu ternyata cara berpikirnya begitu dangkal dan sempit. Hanya karena masalah jabatan di BUMN, ia bahkan harus mengkritik secara terbuka pemerintahan Jokowi. Bukankah lebih terhormat jika tadinya ia mendatangi istana dan membicarakannya secara langsung dengan presiden? Tapi terlepas dari amarah Adian tersebut, saya mengapresiasi sikap tegas yang diambil oleh Erik Thohir. Saya harus mengatakan nyali Erik Thohir cukup besar. Ia berani menolak permintaan jabatan direksi dan komisaris yang diajukan oleh Adian, baca PDIP, yang notabene merupakan partai pengusung utama Jokowi Ma'ruf. Setidaknya hingga hari ini, Erik telah membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh ingin menjadikan BUMN yang sehat, BUMN yang berkelas, tidak peduli siapa yang ingin mencoba menekan dan mengintervensinya, selagi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh presiden, ia berujar, ia akan jalan terus. Jadi kalau ada orang-orang yang menyuarakan Erik out, saya justru bilang dukung Erik. Salam Indonesia Satu. Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!